aplikasi pendidikan Tiguran secara rasminya dilancarkan di negara ini selepas mendapat sambutan menggalakkan daripada pengguna. Timbalan Mufti Sabah, Dato' Abdul Manap Lakariba berkata, aplikasi itu membantu orang ramai untuk lebih memahami Al-Quran dengan bahasa yang mudah. Katanya, aplikasi seumpama itu sangat dialu-alukan terutama kerana ia boleh diakses di mana-mana serta dapat digunakan oleh pelbagai peringkat umur. Beliau berkata demikian dalam ucapan pelancaran aplikasi berkenaan di Petaling Jaya pada Sabtu. Abdul Manap berkata, Al-Quran adalah pedoman unggul yang menjadi rujukan penting dalam kehidupan seseorang Muslim. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Tim Quran, Dato' Abdul Rizin Abdul Rahman berkata, aplikasi itu adalah teknologi pendidikan yang memudahkan pengguna memahami bahasa Al-Quran walaupun tidak mempunyai asas bahasa Arab. Katanya, sejak aplikasi itu diperkenalkan, lebih 4 juta kalimah sudah dipelajari oleh pengguna sekaligus mencapai sasaran ketika awal penubuhan platform itu.